Pemirsa, bagi Anda yang kerap berhenti atau memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di ibu kota, sebaiknya berpikir dua kali. Pasalnya petugas Dinas Perhubungan akan mengambil langkah tegas menertibkan kendaraan yang diparkir atau berhenti di sembarang tempat. Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemarin menggelar razia parkir liar. Pengemudi bajai yang kerap berhenti menunggu penumpang tidak bisa berbuat banyak saat dirazia di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Petugas menilang kendaraan yang kerap mangkal dan membuat kemacetan. Kendaraan yang suratnya tidak lengkap dibawa petugas ke Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Selain menertibkan angkutan umum yang mangkal, petugas juga mencabuti pentil puluhan motor yang terparkir di bahu jalan. Sebagian bahkan diangkut dengan menggunakan truk. Pencabutan pentil dan pengangkutan motor untuk memberikan efek jera kepada para pengendara yang kerap parkir di sembarang tempat menjadi penyebab kemacetan. Kendaraan yang diangkut petugas akan dikenakan sanksi tilang.